Halo Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat Tonkotsu Ramen. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Ya, ini sudah kurang lebih 2 jam, saya rasa cukup. Kita ambil untuk dagingnya. Oke, untuk banyak sedikitnya bisa kita sesuaikan ya. Bila dirasa kurang, bisa kita tambahkan air lagi. Oke ya. Setelah itu kita ambil untuk rempah-rempahnya. Nah, oke ya. Ini aromanya sudah enak untuk kuahnya. Jadi ada sensasi aroma jahe, terus seledri, bawang putih, dan wortel ya. Nah, oke. Okay. Selain enak, pastinya juga kuah ini menyegarkan dan menyehatkan. Nah, oke. Okay. Oke, okay, siap.
kuah basic mie ramen ini sudah siap kita pergunakan ya. Oke ya, kita plating untuk tonkotsu ramennya. Jadi kita pakai susu aja ya. Bisa juga kita pakai susu sari kedelai. Nah, oke. Kita berikan sedikit garam. Boleh kita berikan chicken powder ya. Nah, oke, kita berikan sedikit lada bubuk. Dan kita berikan susu. Ini saya pakai susu yang flat ya. Jadi nggak ada rasa. Oke, kita masukkan kuahnya. Oke ya, setelah itu kita masukkan mie-nya. Nah, ini kita rebus sebentar aja. Ini 1 menit sudah matang ya. Oke, setelah itu kita masukkan kondimennya. Kita masukkan Naruto makinya. Kita masukkan daging slice-nya. Terus mantap. Oke ya, kita masukkan telur. Ini saya pakai matang ya. Nah, oke. Boleh juga setengah matang. Oke, agar lebih spesial lagi, kita tambahkan chicken katsu ya. Contoh terakhir, kita masukkan daun bawang. Oh iya. Oke, contoh terakhir, kita berikan nori atau rumput laut ya. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini. Ikuti video ini sampai selesai.